buat buka filter dong, baci-baci yang abu-abu itu. Yang mana bang? Itu loh yang bok abu-abu itu, yang ada kotaknya. Bang, yang ini bang. Yang bawa kamin. Ini bang ya? Ya. Bearing yang mana cok? Ada bearing di sini? Oh itu bearing bekas dinamo elektrim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J Chris. Di video kali ini acara ngedadak. Gua nggak niat bikin video, cuman reflek aja gitu, kebetulan ada ide, langsung aja gua bikinin. Makanya di video kali ini gua nggak pakai intro. Biasanya intronya kayak gini nih. Nah biasanya kayak gitu intronya. Nah untuk video kali ini gua kagak pakai intro. Barusan gua nemu di box ini ada kunci S, sengaja buat bongkar mesin dan nemu bearing. Ini mau gua coba kreasi bikin pisau, mumpung lagi nggak males nih. Sebentar lah, gua kerja dulu. Karena majikan ngoceh lagi. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Juga aktifin lonceng notifikasinya, itu pun kalau kalian suka sama video ini. Kalau nggak suka, nggak usah, nggak usah subscribe. Yang ikhlas aja, yang ridho. Oke, kita eksekusi aja. Thank you.
Alhamdulillah pengerjaannya sudah selesai nih. Satu bentuknya pisau seperti ini, yang satu lagi bentuknya karambit. Kalau ini kita pergunain bisa seperti ini, ya, cakar juga. Ini bilangnya bearing yang kemarin. Terus dalamnya buat gagang kita pakaiin kulit jok mobil bahan MDTEK biar lentur, kita narik-nariknya lebih enak. Terus ininya pakai tali sepatu di motif seperti gagang katana gitu kan. Ambil yang satu lagi nih, pisau. Pisaunya ini lebih fleksibel ya penggunaannya. Jadi penggunaannya ini lebih fleksibel. Ini bisa juga buat nyisir kulit, misalkan sapi, kulit sapi, kulit kambing, misalnya seperti ini. Bisa juga buat bikin layangan perut. Ini penggunaannya. Kalau pas buah jangan tanya ya. Ini ketajamannya udah diuji juga, nih nyampe habis nih bulu nih. Kita coba, bulu nih, dapat. Ini tajamnya udah mantep, udah pas bolu nih, kakek aja sampai habis bulunya, dijajal mulu rontok semua. Rontok habis bulu, dijajal buat pisau doang. Ini penggunaannya lebih fleksibel, banyak. Kalau yang ini senjata karambit aja. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel. Assalamualaikum. Baby, I was fine.